cara mengatasi kolesterol secara alami. Sembilan cara menurunkan kolesterol secara alami tanpa obat. Satu, hindari lemak trans. Lemak trans merupakan lemak tak jenuh yang dimodifikasi lewat proses yang disebut hidrogenasi. Bahan makanan yang mengandung lemak trans antara lain margarin. Jadi sebisa mungkin hindari makan makanan yang mengandung lemak trans. Dua, konsumsi serat yang mudah larut. Serat yang mudah larut menandakan nutrisi ini bisa larut di air, tapi tidak bisa dicerna oleh tubuh. Bakteri baik yang hidup di usus atau probiotik bisa mencerna serat ini. Beberapa sumber makanan yang kaya akan serat antara lain kacang-kacangan, lentil, buah-buahan, gandum, dan masih banyak lainnya. Buah-buahan yang cocok untuk menurunkan kolesterol antara lain apel, anggur, stroberi, dan jeruk. Tiga, berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan total kolesterol jahat. Selain itu, tar yang ada di rokok juga menghambat kemampuan tubuh untuk memindahkan kolesterol ke hati untuk dihancurkan. Empat, konsumsi makanan yang kaya akan omega-3. Omega-3 merupakan jenis lemak yang bagus untuk kesehatan hati dan bisa menurunkan kolesterol. Beberapa makanan sumber omega-3 yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol antara lain ikan salmon, makarel, dan tuna. Lima, kurangi lemak jenuh. Lemak jenuh biasanya ditemukan di makanan seperti daging merah dan produk turunan susu. Makanan seperti ini bisa meningkatkan total kolesterol. Enam, olahraga. Olahraga yang rutin tentu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk untuk menurunkan kolesterol. Olahraga ringan dengan durasi 30 menit yang dilakukan rutin selama 5 hari terbukti bisa meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi resiko penyakit jantung. Tujuh, perhatikan konsumsi alkohol. Ketika dikonsumsi dalam batas wajar, etanol yang ada di minuman beralkohol bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Tetapi, jika mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, akan meningkatkan risiko terhadap penyakit jantung dan hati. Delapan, turunkan berat badan. Diet untuk menurunkan berat badan bisa menurunkan bagaimana tubuh kalian menyerap dan memproduksi kolesterol. Menurunkan berat badan juga sekaligus menurunkan total kolesterol karena bisa mengurangi produksi kolesterol di hati. Sembilan, konsumsi makanan turunan kedelai. Kedelai merupakan salah satu makanan yang bisa menurunkan kolesterol. Studi menemukan bahwa mengkonsumsi 25% protein dari kedelai dalam sehari bisa menurunkan level LDL 5 hingga 6%. Beberapa makanan dan minuman hasil olahan kedelai antara lain tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, itulah dia cara mengatasi kolesterol secara alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.